Sekarang sebenarnya saya mau coba apa ya, mendengarkan testimoni dari lulusan SMK Kehutanan Bakti Rimba ini. Gimana sih sekolah di SMK itu gitu ya, apa yang dipelajari dan lain-lain. Atau mungkin ada informasi-informasi menarik lain tentang SMK Kehutanan. Nah, kita tanyakan ke alumni SMK-nya gitu ya. Nah, ini sekarang ada alumni SMK-nya baru lulus tahun ini. Gimana menurut dia nih? Dia adalah Irfan Fauji dari Sukabumi yang jauh-jauh sekolah SMK Kehutanan di Bogor gitu ya. Nah, gimana menurut dia tentang SMK Kehutanan ini? Coba ya. Nah, ini. Kenapa tertarik sekolah di SMK Kehutanan ini? Awalnya sih karena SMK Kehutanan ini bagi saya agak beda dari sekolah-sekolah SMK yang lain, teknik yang lain seperti informatika, teknik mesin, ya gitu. Dimana perbedaan yang saya membuat diri saya tertarik itu di kedisiplinan. Karena di SMK Kehutanan ini semi militer pendidikannya. Dimana seperti dari pakaian juga udah ditambahkan beberapa emblem ya, namanya seperti pangkat emblem. Gitu. Jadi, nah itu semi militer bagi siswi gimana yang perempuan itu apa ikut juga? Ya kalau di SMK Kehutanan sih saya diajarkan untuk tidak membeda-bedakan wanita sama pria gitu. Karena kalau di SMK Kehutanan ini ya sama aja gitu. Kalau keras, keras semua. Kalau lembek, lembek semua gitu. Gak dibeda-bedain. Nah, gak dibeda-bedain itu antara siswa dan siswi. Misalnya ya siswanya kena hukuman push up gitu kan. Nah, itu yang siswi gimana yang perempuan itu? Push up juga atau gimana? Push up juga. Jadi gak ada perbedaannya di situ gitu. Kalau semisal kita push up, misalkan laki-laki 20 ya perempuan juga 20 gitu. Itu konsekuensinya gitu. Iya, ya. Mungkin ada perbedaan push up siswi dengan push up siswa. Jelas ada itu. Gitu. Mungkin perbedaannya di situlah mungkin kalau siswa itu kaki lurus mungkin kan angkat. Itu hal biasa lah. Push up biasanya emang kayak gitu gitu. Kalau siswi mungkin yang apa sampai dengkulnya itu nempel ke tanah. Ya seperti itulah. Intinya ada perbedaan tetapi sama-sama push up lah. Sama-sama push up. Kan? Dan seperti itu kemudian terkait fasilitas sekolah itu gimana? Kalau yang saya lihat kan sekolahnya nggak ada lapangan olahraga, kemudian banyak hutan apa sih, banyak tumbuhannya apa itu gimana itu? Untuk fasilitas sih memang belum ya, belum memadai karena ya sekolah SMK Kehutanan Bakti Rimba kan termasuk sekolah baru juga, jadi ada beberapa hal yang belum di apa namanya dilakukan, pembangunan yang belum dilaksanakan itu. Jadi pembangunan masih belum dilakukan karena masih sekolah baru gitu ya. Sekolah baru. Nah, terus kemudian gimana itu dengan bangunan seperti itu? Kalau tergantung dari diri kitanya aja gitu. Kalau kita sekolah dari awal sudah melihat eksistensinya ya mungkin gak betah juga kalau semisal kita sekolah ke eksistensi yang jelek gitu. Kalau kita kalau kita udah diniatkan dari awal mau ke sekolah eksistensi yang tinggi, yang favorit lah istilahnya. Favorit dari segi bangunan dari lah. Dari segi bangunan tentunya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau guru-gurunya itu gimana dia? Apakah guru-gurunya ini guru-gurunya kayaknya kurang gitu ya. Nah, di SMK Kehutanan ini gimana ini? Alhamdulillah kalau di SMK Kehutanan kan dekat sama kampus IPB. Yeah. Jadi guru-gurunya itu kebanyakan dari IPB. Jadi sekarang tuh
Misalnya materi tentang kehutanan, apakah dia banyak S2-nya atau banyak S1-nya itu? Kalau kehutanannya banyak S2-nya, banyak S2. Jadi SMK kehutanan, guru-gurunya pun banyak yang S2 lah gitu untuk kehutanan gitu kan. Mungkin yang S1 banyak di mata pelajaran apa itu? Kalau di S1 banyak di pelajaran seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu kan, itu guru-gurunya itu kebanyakan SPD, jadi sarjana pendidikan. Kalau semisal bagian ke produktif seperti kehutanannya itu banyak yang S2. Walaupun jurusan mereka berbeda-beda gitu, ada yang silvikultur, ada yang pemetaan hutan, ada yang manajemen gitu. Nah itu terkait jurusan tadi produktif. Nah itu jurusan itu ada berapa jurusan sih di SMK kehutanan itu? Keseluruhan total ini umum dulu aja ya. Kalau umumnya di Indonesia itu ada 4 di bidang kehutanan. Yang pertama TRRH, yaitu Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Yang kedua TIPH, Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan. Yang ketiga Teknik Konservasi. Yang keempat teknik tentang kayu aja gitu, yang keempat hasil kayu ya, gitu. teknologi hasil kayu. Nah di SMK sendiri ada berapa? Kalau di SMK ada 2, yaitu pemetaan sama rehabilitasi atau TRRH sama TIPH tadi. Di SMK kehutanan maksudnya ya, ada 2 gitu ya. Nah itu kemudian kadang kan kita sudah lulus SMK ini ada yang mau kerja, ada yang mau kuliah. Nah ini SMK kehutanan ini bisa nggak untuk kerja, bisa misalnya untuk kuliah bisa atau gimana? Kalau saya saranin sih dari awal kita udah punya rencana gitu. Kalau dari lulus SMP-nya kita entar mau kuliah gitu. Kalau sebaiknya ya kita masuk SMA aja gitu. Karena berhubungan dengan SMK itu sekarang PTN-nya itu susah nerima gitu. Terutama di jalur rapot atau SNMPTN itu. Susah, jadi hampir gak bisa gitu kalau SMK itu. Kalau mau kuliah ya harusnya mending SMA gitu. Terkecuali kita kuliahnya juga mau di politeknik. Kalau di politeknik kita mudah lah gitu, karena politeknik itu kan perkuliahan yang cocok buat SMK. Nah itu, tapi meskipun begitu dari SMK kehutanan banyak juga yang kuliah di mungkin di IPB atau di mana, di Jogja atau di mana, ada nggak? Kalau yang kuliah lumayan banyak juga, tapi kebanyakan yang kerja, karena prospeknya, goalsnya itu kerja kalau di SMK itu. Untuk yang kuliah juga udah tersebar lah kemana-mana gitu, terutama di Pulau Jawa ini seperti di Jogja, terus kalau di luar pulau seperti di Sumatera juga udah ada. Udah ada yang ngelanjutin kuliah di sana gitu ya. Yang jelas berarti kerja bisa, kuliah juga bisa seperti itu ya. Nah itu terkait lulusannya. Kemudian, nah mungkin inilah kalau lihat perkembangan gitu ya. Siswa lulusan SMK kehutanan ini nggak bagus-bagus nggak itu, misalnya moralnya atau apa kemandiriannya dan lain-lain. Misalnya sebelum masuk ke SMK kehutanan dia mungkin manja, lembek. Nah setelah dari SMK kehutanan gimana tuh dia itu? Kalau perkembangan ya setelah lulus ya, pas saat masuk sekolah SMK kehutanan dan sesudah lulus banyak perubahan. Karena jarang-jarang semisal kalau kita sudah lulus dari SMA kehutanan, pasti itu semua mentalnya juga udah bertambah atau berbeda dari mental sebelumnya. Karena kalau semisal kita gak berubah mental, mungkin pada saat kelas 10 atau kelas 11 juga kita udah keluar gitu, udah gak kuat gitu. Ya, karena semi militer tadi. Nah mungkin ada pelajaran kemandirian dari mungkin dari praktek ke hutan atau apa, ada nggak? Mungkin nge-camp di hutan apalah. Kalau
penunjang di bidang kehutanannya ini cukup banyak gitu. Terutama di eskul-eskul juga dikasih apa namanya? Eskul-eskul yang berhubungan dengan kehutanan seperti tree climbing, terus kultur jaringan, terus camping gitu. Banyak eskul-eskul yang berhubungan dengan kehutanan. Di sekolah itu sudah menyediakannya gitu. Iya, ya. Nah, eskul itu terkait juga nggak sih dengan posisi SMK kehutanan yang ada di Bogor gitu, yang mana Bogor kan pusat kehutanan Indonesia lah, apa ada hubungannya nggak dengan itu gitu? Kalau hubungannya, misalnya gara-gara di Bogor sebagai pusat kehutanan, maka SMK kehutanan Bakti Rimba ini semakin tepat gitu kan, semakin pas. Nah itu ada nggak hubungan seperti itu? Ya, pasti ada lah, banyak hubungan seperti itu, dimana ya kita aksesnya mudah gitu, seperti akses ke museum-museum, terus kantor-kantor kehutanan, praktik-praktik kehutanan juga memudahkan kita gitu. Seperti kan di Bogor ini dekat sekolah kami kan ada namanya hutan penelitian SIPOR, yaitu hutan penelitian internasional ya. Dan kita mengaksesnya mudah gitu. Atas nama kehutanan itu. Kehutanan, iya. Nah, kemudian di IPB kan ada Fakultas Kehutanan. Mungkin IPB punya lab lah, punya mungkin persemaian. Nah, itu bisa nggak dijadikan praktek oleh SMK Kehutanan? Kalau di SMK Kehutanan ya boleh-boleh aja. Asalkan kita mendapatkan surat izin. Terlebih kita harus izin terlebih dahulu gitu. Tapi kalau semisal di IPB nggak bisa... Di Bogor ini banyak kok yang apa menyediakan persemaian, kantor-kantor seperti PP Dramaga, PP Cimanggis gitu. Banyak. Iya, ya. Jadi untuk praktek itu ini sangat mendukung lah gitu. Sangat ya. Mendukung sekali. Nah, itu kan tadi ada istilah semi militer. Nah, kalau misalnya ada adik kelas yang masuk yang baru, itu gimana? Disiksa nggak sama kakak kelas yang mungkin suruh push up lah, mungkin diapain sampai ada kasus kan di sekolahan lain sampai naudzubillah sampai meninggal gitu ya. Nah, di SMK Kehutanan gimana senioritas itu? Sebenarnya kalau senioritas sih dibilang udah kuno ya, udah nggak ada senioritas itu sebenarnya harusnya. Tapi mungkin di sekolah-sekolah lain masih ada ya, walaupun ilegal ya namanya, nggak sesuai dengan peraturan gitu. Kalau di SMK Kehutanan ini ya, semi militer itu di mana ada bagian-bagian yang dimiliterkan, ada bagian-bagian yang dibiasakan, disekolahbiasakan gitu. Apa bagian-bagian yang diambil sama SMK Kehutanan ini seperti kedisiplinannya aja gitu, seperti baju, seperti saat masuk atau apa yang harus kita dilakukan pada saat sekolah, itu aja gitu. Lebih ke kedisiplinannya. Kalau masalah apa namanya hukuman itu nggak seperti apa yang dilakukan oleh militer-militer gitu, sekolah-sekolah militer kedinasan atau apa gitu, juga beda ya. Ya. Jadi senioritas itu mungkin sudah nggak ada gitu ya di SMK Kehutanan ya. Ini senioritas masih ya beda namanya, jadi intinya senioritas yang merugikan ya, lah ya, merugikan nggak ada. Tapi kita kalau misal tata krama itu benar-benar diterapkan seperti kakak kelas kita wajib manggil abang ke perempuannya teteh gitu ya. Wajib. Nah, terus saya pernah dengar dari pihak sekolahnya bahwa baju kakak kelas yang sudah lulus itu kadang dikasihkan ke adik kelasnya, itu gimana itu ceritanya? Ya kan kalau di SMK apalagi kehutanan ini kan ada yang namanya korsa ya, komando satu rasa, di mana kita itu gak bakal gitu kalau di sekolah itu selalu sendiri tuh gak bakal, karena baik teman sekelas, seangkatan atau semisal kakak kelas, adik kelas itu semuanya berkumpul, harus bercampur itu. Nah, mungkin pada saat kejadian seperti itu, seperti banyak kakak kelas atau banyak alumni yang memberikan bajunya kepada adik-adik kelasnya, itu
anggap saja sebagai cindera mata atau Cindera mata, cindera mata kenang-kenangan kenangan gitu gitu. selama beberapa waktu lah gitu. Jadi itu emang semua kakak kelas yang ngasih atau ada sebagian aja itu? Wajib apa enggak sih ngasih itu? Kalau wajib enggak kayaknya. Enggak wajib, tapi cuman apa namanya? Ya, semau-maunya aja gitu. Iya. Kan kadang ada juga yang enggak bisa ngasih karena dia juga benar-benar apa namanya? Ingin apa ingin meng apa namanya? Mengkoleksi. Mengkoleksi juga Simpen gitu, gitu. menyimpannya untuk di masa depan nanti gitu melihat oh bahwa saya pernah sekolah di sini, saya pernah berpakaian seperti ini gitu. Ya sebenarnya ide seperti itu sangat bagus, sangat membantu gitu ya bagi adik kelasnya gitu ya. SMK Kehutanan itu cocok nggak sih bagi siswa yang suka naik gunung atau suka jalan-jalan ke hutan? Cocok nggak itu sebagai pilihan? Untuk orang-orang yang hobi apa berkegiatan di luar ruangan, outdoor atau naik gunung, itu sangat cocok lah kalau masuk ke kehutanan itu, karena di sana juga diajarkan beberapa teknik atau cara bagaimana kita berada di hutan atau berada di alam. Gitu ya. Jadi sangat cocok bagi SMP alam apa gitu kan, lanjut ke sana. Ya, bagi ya. Ya bagi orang-orang yang suka dengan kegiatan alam luar lah, alam bebas. Ya, naik-naik gunung gitu lah dan lain-lain. Ya, seperti itu. Kemudian kalau banyak jalan-jalan ke gunung gitu, kira-kira nambah biaya orang tua nggak gitu, atau mungkin jalan bisa gratisan atau harus bayar terus? Kalau itu mandiri sih masing-masing. Kalau itu nggak ada apa namanya, nggak ada sangkut pautnya sama sekolah kalau kita melakukan kegiatannya. Kalau untuk praktik terus untuk pengetahuan itu apa sekolah sudah menyediakan gitu. Sudah masuk dalam biaya SPP kali ya. Seperti itu. Nah itu mungkin ada informasi lain selain itu, bagaimana ini dengan ke depan lebih tertarik kuliah kah atau kerja atau gimana ini? Sebenarnya kalau di SMA Kehutanan ini tergantung masing-masing juga. Walaupun kita mau kerja ini peluangnya sangat banyak gitu. Berhubungan di Indonesia ini SMK Kehutanan tidak terlalu banyak. Di bawah angka 40 sekolahan lah se-Indonesia. Jadi peluang untuk kita kerja juga banyak. Untuk kuliah juga banyak juga gitu. Jadi untuk sekolah bisa, untuk kuliah bisa. Kemudian ada beberapa PTN juga yang punya Fakultas Kehutanan lah gitu kan. Yeah. Nah itu potensial untuk dimasuki dari SMK Kehutanan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya wawancara terkait SMK Kehutanan. Semoga ya ada manfaatnya lah bagi kita. Amin. Sama yang lain gitu kan. Mungkin itu saja bahasannya. Terima kasih. Sampai jumpa.